Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Juragan Baju? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan jualan baju. Tentunya ini bajunya yang baru-baru masuk ini semua, teman-teman, dari Dailylan. Nah, belum pernah kita nih review Dailylan secara lengkap karena barangnya memang cepat sekali habisnya ya. Ini kita buat aja contohnya. Selain Dailylan, kita juga ada baju yang murah ya, dari Deo. Nah, Deo CP hanya 40.000 saja, teman-teman. Nah, bagaimana, penasaran tentunya, karena ini belum kita bandrol, belum dikasih harga, biar nggak tertukar-tukar. Kita taruh dulu di sini satu-satu. Yang pertama ini Dailylan. Dailylan ini ada saingannya namanya Siang-Siang ya. Melisiang. Ya sama aja sih benernya bentuknya ini. Ya, Melisiang sama Dailylan ya sama. Nah, ini dia bajunya, baju kaos cotton, baju kaos cotton tebal. Ini tebal ini. Untuk harganya pun wah. Harganya ini di harga 73.000, teman-teman. Yang CP. CP. Ini CP jumbo sepertinya. Walaupun di standar ya. Warnanya ini kelebihan dari Dailylan nih, warnanya yang cerah. Cerah, tidak mudah luntur, dan kaosnya ini tebal dibandingkan dengan baju tidur lainnya. Harganya pun dia termasuk yang tertinggi ya, Dailylan CP jumbo atau biasa ini. Dari ukurannya standar tapi udah besar ya, teman-teman. Ini yang standarnya aja 73 standar. Ini yang masih standar. Ini yang jumbo C78. Dailylan. Bahasanya made in Indonesia. Di sini tulisannya made in Indonesia. Tapi bahasanya bahasa Cina. Made in Indonesia. Nah, inilah maksud dia nih. Cotton-nya 100% ya kan, bahasa Cinanya. Dailylan. Bajunya keren. Kaos tebal. Dan ini adalah jahitan, bukan sablon ya, tapi jahitan apa namanya ini, Dek? Bordir. Maksud saya itu tadi mau saya sebutkan, tapi karena di depan kamera lupa jadinya. Ini ya, bordir seperti ini dia tidak mudah luntur. Bedanya bordir dengan sablon ini, dia bertahun-tahun ini bisa tahan nih, teman-teman. Nah, untuk harganya tadi ini 73, tapi untuk reseller untuk jual lagi tidak segitu ya. Beda. Nah, ini dia, kita lipat balik nih karena dia belum dikasih harga. Biar dikasih harga dulu baru. Nah, biasanya nih, teman-teman, kalau beli grosir atau beli langsung banyak ya, biasanya dapat plastik seperti ini nih. Nih, plastik Dailylan. Dailylan. Peminatnya banyak sekali nih ya, yang Dailylan ya. Karena ini baru masuk berapa lusin ini. Nanti nggak sampai satu minggu udah habis. Kita masukkan lagi. Dan ada beberapa juga yang mau dikirim ke beberapa daerah. Kita nggak usah sebut namanya ya. Ada Ibu Yus dari apa dia, dari mana itu Ibu Yus itu? Pekanbaru. Ada Ibu Reka dari apa dia tuh? Dari mana Ibu Reka? Serdang ya, Serdang Bedage. Ibu Reka dari Serdang Bedage.
Bu Iyus dari Pekanbaru. Nah, dan ini yang 40.000-nya ya, baju kaos Deo. Ini bajunya udah lama. Ini termasuk juga best seller kalau di online. Kenapa? Di online itu sukanya yang murah-murah ya. Mending teman-teman nonton YouTube saya, lihat kualitasnya. Memang harga itu tidak menjamin kualitas. Harga itu sebagian. Ah, ini yang CP nih. CP tulisannya CP tapi bajunya panjang. Model sekarang ya, PP. Ah, teman-teman, PP telak tangan panjang, lengan panjang maksud saya, jangan tangan panjang, lengan panjang itu beda. Tangan panjang itu suka mencuri, tangan suka mengambil. Lengan? Tangan 7/8. Oh, ini tangan 7/8. Tidak panjang. Oh, tangan 7/8. Jadi tidak penuh dia, teman-teman, di sekitar segini ya. Model oversize. Tangan 7/8, jadi tidak full dia ya. CP ya, di sini tetap CP, maksud di CP biasanya lengan pendek ya, pendek. Ini pendek lengannya ya, tidak full panjang. Dio dengan motif-motif terbaru nih. Sekarang baju tidur itu lagi motifnya seperti ini nih. Sablon seperti ini, ada gambar cewek-ceweknya yang seperti kayak di apa, di mobil truk di belakang itu kan ada, biasanya ada gambar-gambar ceweknya, ada tulisannya. Godain kami dong mas gitu. Ya seperti ini lagi booming nih, lagi semua yang masuk seperti ini nih. Tapi kalau menurut saya beda ya, kayak laki-laki dan perempuan biasanya beda pendapatnya. Kalau saya kurang suka dengan motif terbaru ini. Ini gampang terkelupas karena dia sablon, tidak bordir ya, tidak bordir. Kalau bordir itu bertahun-tahun dipakai nggak terkelupas. Kalau ini anti serika nih. Kalau teman-teman serika ini langsung lonyot, langsung terkelupas ya. Jangan diserika kalau ada motif-motif seperti ini. Nah, ini dia bajunya 40.000 saja kita jual ya, bukan untuk reseller. Kita jual di toko nih 40.000. Jadi bagi teman-teman yang sekitaran Serdang Bedage boleh datang langsung ke toko. Barangnya masih baru-baru dan motif terbaru-baru. Untuk warna dia ada 1 2 3 4 5 6 warna. Ini ada biru, ada hijau toska, ada merah panta, ada warna kuning-kuning kunyit. Ini ada warna salam, ada warna peach. Nah, ada 6 warna nih teman-teman. Warnanya masih banyak sekali. Kita masukkan lagi, nanti marah orang gudang ini. Kita masukkan lagi teman-teman. Kita lipat. Tangan 7/8 ya, tidak full. Itu model-model terbaru dari baju tidur. Kainnya lembut dan tidak mudah, tapi mudah diterawang. Tidak terlalu, masih bisa seukuran 40.000 masih bisa. Tapi dia hanya saja tidak bisa dipakai sampai bertahun-tahun ya. Untuk apa pakai baju bertahun-tahun ya kan teman-teman, lebih bagus ya belinya murah, bulan depan beli baju lagi yang baru kan gitu. Daripada dipakai bertahun-tahun sampai tangga bilang nggak pernah ganti tuh baju ya, karena bajunya awet. Nih, ini mau dikirim nih Bu Yus dari ke apa? Riau. Ini yang 88 ini apa? Dress ya? Ini. Hah? Ini setelan kan? Oke, setelan. Oh, ini ada juga setelan kita teman-teman. Harganya 80.000. 3/4. Oh. Wow, baju tidur rupanya ya. Dari Crow. Crow ini saya waktu ke Tanah Abang ada nengok ini Crow.
merek Crew. Dia nih di sana 1 1 3 per 4. Crew, wow, ini keren lagi nih. Memang harganya lumayan, tapi di sini sudah bordir, nampak elegan. Crew, wow, cantik kainnya ini. Kalau nggak salah aku, ini kain apa nih? Rayon. Katun rayon, dia lembut, lentur dan tidak panas. Katun rayon premium biasanya dibilangnya ini ya. Jatuh dia kainnya. Jadi begitu di apa dicuci dia mudah digosok. Kalau nggak digosok pun seperti ini dia. Oke. Nah, oke. Ini warnanya banyak nih. Ada dongkor hitam, warna apa ini? Abu. Coklat, coklat susu. Kuning kunyit, maron. Coklat, habis itu peach, habis itu ini apa? Grau. Coklat apa ini? Brown. Brown ya. Kuning, habis warnanya pokoknya warnanya warna yang premium-premium semua yang ini ya. Warnanya soft-soft. Oke. Ini yang terbarunya. Wow. Keren ini, keren. Ini keren, rekomendasi sekali nih bagi teman-teman. Kainnya sangat lembut, jatuh dingin. Ini selain bisa dipakai untuk kenyamanan tidur ya, kenyamanan tentu. Ini kancingnya hanya untuk fashionable aja ya. Supaya nampak lebih estetik dia. Tapi ini tidak berfungsi, teman-teman. Nah ya. Tidak berfungsi, jadi teman-teman tidak di dalamnya pun tidak berpengaruh ya. Ini langsung masuk aja. Jadi selain membuat kualitas tidur semakin nyaman, ini juga bisa dipakai untuk sehari-hari ya, ngobrol, ngerumpi sama rumah tetangga ini bisa. Nah, iya, ada kantongnya, cuy. Ah, ada kantongnya. Wah, di celananya ada kantongnya satu ya, teman-teman, untuk HP. Di baju tidak ada. Baju tidak ada. Oke. Okay. Harganya berapa? Oh, 80 lebih. Ini dia teman-teman, barang baru kita nanti setelah di apa? Di bandrol dan dikirimin kepada ibu-ibu yang saya sebutkan tadi, baru kita jual di sini. Nah, bagi teman-teman nih yang mau disisipkan atau disisihkan beberapa jenis ya, silakan warnanya silakan sebutkan di kolom komentar atau langsung WA di bawah ya, langsung terhubung sama kita. Saya Najwar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.